tergantung menanggapinya gimana. Basicnya sih harus ada agama. Tapi mulai itu sendiri gimana ceritanya? Banyak artis Bollywood yang mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Ya bukan cuma Bollywood doang, artis Korea juga ada gitu. Jadi emang jadi pengalaman ya, bukan pelajaran kayak basic terus ada agama, kita harus ada ditakutin gitu. Meninggal kan ada akan ada kehidupan berikutnya, bukan mengakhiri di dunia ini. Tapi kan kita Bollywood juga nggak? Aku suka aja, tapi jarang banget. Kak Cita soal hubungannya, katanya kemarin sempat berhubungan lagi dengan Roy, gimana sih? Iya, sempat ketemu kemarin. Ketemu baik-baik, kita pas bisa baik-baik. Ya, finish the business ya. Kayak, ya udahlah, kita memang harus mengikhlaskan satu sama lain. Memang kita tidak cocok. Oke, tapi tetap berhubungan dengan baik ya? Iya. Tete, kalau yang sering dibully netizen karena jadi gagal nikah gimana Tete? Kenapa? Kalau yang jadi netizen dibully karena gagal nikah gimana Tete? Kita ngupil aja dibully. Apalagi gagal nikah. Jadi yaudah, terima kasih Pak Cik. Cik, melihat sahabat Janet. Gue tanya lagi boleh. Melihat sahabat Janet di Horta Gunung ini sama mantan suami seperti apa? Bukan urusan aku gak mau ikut campur. Intervensi terlalu dalam karena hubungan. Ya bukan aku. Tapi dukungan kamu seperti apa sih? Dukungan sebagai sahabat udah pasti ada. Ya mudah-mudahan tetap semangat, terus cepat selesai menjalani apa yang masalah dalam itu. Kita tapi udah. Kamu dia stres nggak sih menghadapi gugatan itu? Stres atau tidak ini tuh relatif gitu ya. Apa ya? Kita pasti bisa menjalani. Bisa dibilang kan ini memang karir yang benar-benar dibangun sama dia dari nol, terus akhirnya harus digugat sama mantan yang hidup lama juga sama dia. Aku nggak bisa komentar ya, itu yang punya apa, yang tahu masalahnya itu mereka gitu. Kak Cita, tapi Cita udah mulai udah nyari yang baru lagi belum sih Kak Cita? Jangan nyari yang baru, kerja aja. Tapi udah mulai ketemu sama orang lagi ya Kak? Maaf ya, aku ada syuting.